Jadi hari ini lagi ada photoshoot lagi, terus Herdunya sama Karikina akhirnya bertemu lagi sama dia. Sama Kak Ines. Mana nih Lestia nih, mana nih? Kali ini aku mau kenalin kalian sama dua menu hasil kolaborasi aku sama Nasi Kulit Malam Minggu. Di sini ada nasi bakso Malam Minggu dan juga ada nasi ayam goreng Malam Minggu yang kalian bisa pesen lewat GoFood. Nah, kalau kalian penasaran langsung aja pesen nih karena enak banget nih. Untuk kalian yang mau ketemu sama aku, kalian bisa mampir ke IFBC di Balai Kartini yang akan diadakan 22 November sampai 24 November. Nah, nanti kalian mampir aja ke booth-nya Nasi Kulit Malam Minggu karena di situ bakal ada surprise dua menu baru lagi dari aku. Dari tadi ini bener-bener enak banget, jadi aku udah makan nyobain yang ayam goreng, sekarang aku lagi nyobain yang bakso. Pokoknya kan harus nyobain karena ini dua menu kolaborasi ini enak banget. Seenak itu, dan mereka udah nungguin dari tadi. Kapan nih Karin kelar? Emang gak bisa, gue tuh dikasih barang putih. Lihat nah. Udah gak putih lagi. Walaupun gue mungkin orang mikir kayak anjir tuh masih 21 tahun mungkin, tapi kan kita berbeda-beda. Perjalanan hidup yang udah gue laluin dan kalian laluin beda gitu loh. Lu 21 tahun tapi lu gak ngelaluin apa yang gue laluin, sebaliknya seperti itu. Jadi kalau menurut gue, ya gue sekarang masih nyari. Lagi fokus-fokus ternyata dipanggil sama dia gara-gara ini apa coba? Okeran. My love. Tiba. Ternyata bukan cuma janji mantan yang manis, tapi ada kopi juga. Jadi kopi janji manis. Dan aku selalu minum ini sih kalau lagi photoshoot di sini. Jadi kita sekarang lagi shoot endorse, produk endorse di Studio Jakarta 9. Dan Studio Jakarta ini ada 2, Studio Jakarta 5 dan 9, terus sebelahan gitu. Terus kenapa aku sering langganan di sini? Karena tempatnya nyaman, pewe. Terus juga pelayanannya bagus banget. Di sini juga ada buat apa sih ini namanya yang buat bukan. Ininya nih. Ini apa namanya? Yang buat kayak nyetrika, ya itulah. Sudah tempat make up-nya juga dan background-nya lengkap. Tuh. Terus juga propertinya lengkap di sini. Lighting-nya juga lengkap. Tada. Yuk kita foto dulu. Oke, yaudah. Sehari berapa kali ganti baju, cuy?
koleksi gue nambah. Thank you. Ini ada apa? Ada ekstra. Ada ekstra, tapi gue beli buat diri gue juga sendiri. Yuk, diminum. Mari. Sweet banget. Oh, ini emang segitarnya sini nih. Happy early birthday to you. Thank you. Jangan galau-galau lu. Oh, galau. Jadi apa? Lagi sedih. Oh, lagi happy. Iya. Baik. Tapi pengen aja kelihatan. Buka dong, pakai dong. Aduh, makasih. Sumpah gak sih nih. Ini gue udah dapet kado duluan nih. Iya. Biar gue yang pertama, pokoknya bodo amat. Gak boleh ada cowok manapun yang pertama, gue duluan. Aduh. Coba, suka gak? Makasih ya guys. Aduh. Jadi enak. Awas lu udah punya, wah kalau udah punya. Kalau udah punya gak? Enggak, ini belum punya. Harusnya. Please jangan bilang udah punya, Cer. Belum. Yeay. Empat jam lagi nih. Aduh, ini kita 22 ada. Tahun kemarin kita merayakan Anda yang sebentar lagi sudah tua dan 7 hari lagi saya akan bertambah tua juga. Cheers. Nah, gue sendiri kan anaknya suka banget selfie nih. Nah, untuk memperseru dan juga mempercantik selfie-selfie dan video-video gue pakai filter-filter lucu yang ada di Snapchat tuh. Bagus banget kan? Sumpah gue suka banget sama semua hasil filter-filter Snapchat gue. Liat nih, lucu banget kan hasilnya. Masih banyak lagi filter-filter Snapchat lainnya yang pastinya gue suka banget pakai. Dan kalian bisa coba juga. Gue punya gedung sendiri, semua udah beres. Itu juga bagi aku. Jadi aku gak suka nih kalau ada anak tai-tai kan yang di sampingnya ngadepin loh. Ngerti gak? Gitu loh, jadi I don't get you, Cir. Aneh-aneh ya makanan lu, gue gak paham anjing. Kenapa gak kita makan pecel gitu, apa itu ya? Pecel, ayam goreng, apa kek? Ayam penyet gitu.